Iya, halo semuanya, selamat datang di Regina Sana Channel. Gimana kabarnya? Sehat, mudah-mudahan sehat selalu ya. Welcome back to F1 2014. Kalian bisa melihat di mana kita sedang ada di game jadul tapi rasanya new banget, karena memang di sini modnya sangat luar biasa bagus banget ya. Kita bisa bermain F1 22 di game F1 14. Caranya gimana? Dengerin gua. Cukup ekstrak file yang di-download ke file F1 2014 ya. Jadi cuman ekstrak doang caranya ya. Kalian bisa download di deskripsi gitu kan si filenya. Lu tinggal masukin si filenya ke game F1 14 lu gitu ya. Itu udah cukup ya caranya untuk gua jelasin ya. Jadi kayak gitu ya, gak perlu dijelasin tutorialnya juga, karena cuman masukin doang gitu ya file dari ininya ya, file dari yang kita downloadnya gitu kan. Linknya di deskripsi ya, udah jelas itu mah ya. Jadi harusnya udah paham kan sampai sini guys gitu kan. Dan kita bisa melihat di mana kita sedang jalan-jalan dulu ya untuk urusan pembalap-pembalap yang ada di sini. Kalian bisa melihat di mana banyak sekali pembalap dari Aston Martin dan lain-lain, dan gue lebih memilih Sebastian Vettel dulu untuk coba salah satu track yang akan kita jajal kali ini ya. Dan gue rasa gue akan sangat menarik untuk bisa mencoba salah satu track yang ada di sini ya. Kalian bisa melihat di mana kita ada di Bahrain, terus juga Emilia Romagna, terus juga ada Kansas Rusian tapi Sochi Autodrome tapi di situnya India ya. Terus juga ada Azerbaijan, Kanada, terus juga ada Prancis ya, terus juga ada ada Zandvoort. Gua bakal coba Zandvoort ya, karena memang Zandvoort belum ada di F1 14 tapi bakal kayak gimana gua penasaran banget. Dan di sini ada Qatar, gue udah pernah coba ya kalau Qatar kalau nggak salah. Terus juga di sini ada Jerman, ada Portugal, ada di sana ada Miami. Kita bakal pilih aja Miami kalau gitu untuk coba di balapan perdana kali ini. Let's go, ini dia. Oke kalian, wait a second, ini ini Nürburgring ya, unbelievable. Ternyata kita nggak hanya di prank, tapi tampilannya menarik sih. Tapi oke, gak apa-apa ya. Emang kalau misalkan game 14 ini, F1 14 ini bisa dijajal berbagai macam mod, apalagi tracknya gitu ya. Bisa dimasuk-masukin kayak gini gitu kan. Jadi sekarang kita ada di Miami Grand Prix, tapi rasa Nürburgring ya. Siapa nih yang tahu Nürburgring ya? Kalian bisa ramaikan di kolom komentar ya. Dan siapa nih yang menantikan F1 22 yang sesaat lagi akan rilis? Kalau nggak salah berarti benar antara minggu depannya, karena memang kita hadir kali ini di satu minggu sebelum F1 22 Deluxe rilis ya. Tapi kita akan melihat apa yang bakal terjadi gitu kan. Dan sementara itu kita bisa melihat di mana kita bersiap-siap untuk balapan kali ini, di mana Max Verstappen di posisi pertama, Sebastian Vettel di posisi 17, Lance Stroll 19. Ini memang real life banget ya. Dan kita bersiap-siap untuk menuju balapannya kali ini di seri Miami Grand Prix. Kali ini bersiap-siap untuk menuju balapannya, dan ini dia F1 22 rasa F1 14. Go 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 and here we go. Langsung saja kali ini kita geber-geber. Di sini Sebastian Vettel langsung sedikit tertinggal oleh para pembalap yang lain, dan berupaya untuk di overtaking oleh pembalap yang lain juga, dan langsung turun ke posisi terakhir di posisi 4. 20. Masih cukup mantap sekali, di mana lead braking yang dilakukan oleh Sebastian Vettel langsung berbuah manis untuk bisa overtaking beberapa driver. Harus berhati-hati kali ini Sebastian Vettel, karena memang tadi sempat sentuhan dan bersiap-siap dapat penalti. Jangan terlalu terburu-buru ya. Dengan tempel Sergio Perez yang ada di depannya lagi ada pembalap lain, yaitu dari Ferrari kalau nggak salah. Dan kalian bisa melihat di mana kita langsung naik ke posisi 6, di mana tadi sebelumnya kita udah tahu ada di posisi paling buncit. Berarti ini adalah hal yang sangat luar biasa bagus, sangat empuk, legit, dan pulen seperti dodol Miami ya, tapi rasa Nürburgring. Gimana gak pusing lu? Maksudnya ya, kita harus fokus dulu aja, karena memang di sini nuansanya diusahakan untuk bisa punya nuansa Miami ya. Meskipun ya kita realistis aja, ini mah tracknya track Nürburgring, dan gua agak sedikit sulit untuk bisa belok karena gua belum membiasakan untuk bisa lebih baik untuk dalam beloknya gitu kan. Gua harus fokus kali ini dengan nuansa F1 22. Kalian bisa melihat di mana ini real life banget ya. Gua jujur suka banget ya sama track dan juga mobilnya. Apalagi mobilnya sih, karena memang mobilnya gua demen banget dengan F1 22. Nuansanya baru banget dan gua sangat menantikan nanti rilisnya gimana gitu kan. Dan kalian bisa melihat di mana menuju chicane yang cukup keramat kali ini berupaya untuk
di overtaking, dan betul saja di overtaking oleh Valtteri Bottas untuk bisa menempati posisi 6 kali ini. Dan kali ini Sebastian Vettel ada di posisi 7, kali ini berupaya untuk bertahan untuk bisa terus digeber-geber lagi. Di belakang ada Lando Norris berupaya untuk tempel-tempelan manja. Sementara itu pembalap yang ada di depannya lagi sangat luar biasa nyaman ada di posisi depan. Late breakingnya gua nanggung. Gua coba 3 lap doang ya, karena gua penasaran untuk mencoba 2 track lain. Jadi gua akan cek. Gua licin tadi kayak ditabrak, guys. Wow, ya agak horror juga ya. Di sini mobil-mobilnya cukup brutal ya. Maksudnya ya mereka kayak gampang banget nyalip kita ya. Atau gue punya sesuatu hal yang belum gue setting ya. Entah itu difficulty-nya atau gimana. Namun yang pasti gue merasa agak lambat dibandingkan dengan para pembalap yang lain. Jadi gue harus berhati-hati ya guys ya. Dan here we go kali ini berupaya untuk terus bertahan. Gue bilang bertahan ya karena memang yang lain udah pada jauh ya. Bottas yang baru saja melewati kita sangat luar biasa jauh banget dan sendirian di depan. Sementara itu kita berupaya untuk terus bertahan kali ini. Gua gak tahu lihat ke belakang itu pecat apa, tapi di sini berupaya untuk overtaking oleh Lando Norris dengan sangat mudah. Iya, sangat sayang sekali kali ini berupaya untuk dilewati kembali Lando Norris. Apakah mampu? Dan slipstream dilakukan kali ini untuk bisa tempel Lando Norris. Namun Lando Norris menjauh kembali kali ini atas Sebastian Vettel. Dan Sebastian Vettel gak bisa ngapa-ngapain. Dan justru di overtaking dan dilewati balik kali ini Lewis Hamilton dengan sangat empuk legitan pun seperti Donald Garut. Naik kali ini ke posisi 7 lagi. Karena memang tadi Sebastian Vettel agak sedikit gimana ya, sedikit keluar track ya. Bukan sedikit lagi sih sebenarnya ya, parah itu mah. Dan kali ini menuju final lap di seri Miami Grand Prix kali ini. Dan kita bisa melihat dimana langsung dilewati oleh dua pembalap sekaligus. Kali ini berupaya untuk late breaking, apakah mampu dilewati balik? No, di sini hanya satu turun di mana Sebastian Vettel harus turun ke posisi 8. Sementara itu Lando Norris ada di posisi 7 saja ya. Harus berhati-hati kali ini karena memang pembalap yang ada di belakangnya cukup kenceng juga, yaitu Josh Rusli, Lewis Hamilton ada di belakang kita ya. Here we go, kali ini langsung dilewati dengan begitu bagus sekali tanpa amnesti terhadap Sebastian Vettel, dilewati oleh Josh Russell dengan sangat baik sekali. Sementara di belakang Sebastian Vettel sekarang ada Esteban Ocon yang berupaya untuk overtaking Sebastian Vettel. Ocon berupaya untuk nyali Vettel, kan gitu ya. Tadi gimana sih? Oke, kali ini fokus terus. Dimana kita sebenarnya berupaya untuk terus bertahan kali ini karena memang para pembalap yang lain berupaya untuk nyali kayaknya gampang banget. Kita berupaya untuk bertahan nampaknya susah dan sangat-sangat luar biasa menantang banget ya. Tapi ya udahlah, gue suka dengan challenge kayak gini dimana gue dihajar habis-habisan oleh para pembalap yang lain yang berupaya untuk overtaking. Kita punya kunci yang sangat berharga, yaitu start yang bagus berarti ya, untuk bisa balapan di F1 14 rasa 22 ini. Dan terbukti ya, gue cukup suka banget. Dan kita harus puas di posisi top 10 dengan cukup realistis. Sedikit licin. Dan here we go, ini dia Sebas pilihan Vettel. Okay, berarti naik ya, sangat luar biasa banget ya Sebastian Vettel kali ini di balapan pertama. Dan gue bakal coba untuk mobil yang lain. Gue rasa gue harus coba Alpine deh ya. Gue penasaran banget kayak gimana. Dan ini dia Sebastian Vettel di posisi 9. Cukup jauh juga dengan para pembalap yang lain, termasuk Lewis Hamilton di posisi terakhir. Dan here we go, kita coba track lainnya ya. Oke, kalian bisa melihat dimana kita sudah ada lagi di menunya ya, dimana kita bersiap-siap untuk ganti mobil. Di sini gue akan mencoba Fernando Alonso, di mana track yang akan dicoba kali ini juga cukup menarik gitu kan. Bukan dari segi menariknya, tapi rasa penasaran gue ya. Kalau misalkan di F1 22 itu kayak gini, di F1 2014 kayak gimana gitu kan. Itu contohnya. Dan gue bakal coba untuk track Portugal gitu kan. Dan ternyata tampilannya benar Portugal. Tapi di sini Estoril ya, bukan Algarve, Portimao.
dan ya udahlah, gue bakal coba karena memang gue belum pernah coba track Estoril ya. Waduh, gue penasaran banget nih track Estoril itu kayak gimana sih ya untuk di Formula Wahid gitu kan. Kita bakal langsung saja untuk coba Fernando Alonso kali ini di seri Estoril Portugal. Dan kalian bisa melihat di mana ada Max Verstappen di posisi pertama, Fernando Alonso di posisi 7, dan Esteban Ocon di posisi 8 kali ini. Kuncinya adalah bersiap-siap untuk digeber-geber di start. Apakah kita mampu untuk bisa ada di posisi depan kali ini untuk seri Estoril? Bersiap-siap kali ini dan five flags dan go 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 and here we go bersama Fernandi Alinsi. Berupaya untuk langsung saja digeber kali ini. Kita bisa melihat di mana para pembalap langsung melewati Fernando Alonso dan langsung turun ke posisi 11. Agak sedikit nyangkut memang tadi dari Pierre Gasly. Dan sementara itu Fernando Alonso berhasil melewati kembali dan kembali masuk ke posisi top 10. Berupaya untuk masuk lagi dan ada sedikit sentuhan dan ada 4 jajar tadi, sempat 4 jajar. Dan apa yang terjadi? Dijepit oleh Aston Martin dan juga Mercedes. Horor ya. Dan sekarang ada di posisi 7 kali ini, berupaya untuk terus bertahan dari kejaran para pembalap yang lain seperti Alfa Romeo ya. Dan harus berhati-hati juga dan side by side kali ini dengan Esteban Ocon. Tidak mau begitu berlarut dan sedikit terangkat tadi mobil dari Esteban Ocon setengah badan. Dan sementara itu Fernando Alonso berupaya untuk di overtaking oleh Alfa Romeo Juliet yang sangat romantis. Maka ini berupaya untuk look at that, dimana sentuhan ya tadi antara kedua driver dari Alpine ini hampir saja menghasilkan crash yang begitu paripurna ya antara keduanya. Sementara itu kita berupaya untuk menempel-nempel manja dari Esteban Ocon, apa nggak mampu karena memang di sini tidak dapat melakukan apa-apa namanya dari Fernando Alonso. Sama seperti di seri sebelumnya, di sini Fernando Alonso agak sedikit keteteran ya, karena memang para pembalap yang lain sangat luar biasa kencang-kencang banget dan berupaya untuk terus bertahan dari kejalan yang lain. Kenapa gue gak bisa menuju 300 km per jam, stuck di 270-an. Dan langsung berupaya untuk di overtaking kali ini, berhasil dilewati nampaknya. Dan gue sedikit setuan tadi, kok layarnya agak ngebling putih kayak gitu. Gue gak paham kenapa, tapi yang pasti gue harus berhati-hati ya. Here we go, kali ini kita turun ke posisi 8. Gak masalah amat sih. Yang jadi masalah adalah gue agak pelan ya, gak bisa mencapai 300 km per jam. Gue gak paham kenapa ya, tapi ya udahlah, namanya bubur sudah menjadi nasi. Kita berupaya untuk terus nge-push aja untuk bisa mencapai posisi terbaik kali ini. Dan di belakang kita ada Esteban Vettel ya. Ya kali guys. Okay, here we go, kali ini tinggal tempel Valtteri Bottas yang ada di posisi ke-7. Berupaya untuk kita tempel kali ini karena Fernando Alonso turun satu strip ya. Okay. Gua jujur senang banget bisa coba F1 14 rasa F1 22 dan gue enjoy banget nih dengan Fernando Alonso ini. Merasa gue coba next gen ya. Jujur, karena memang dulu seserius ini gitu ya mereka membuat game dan berupaya untuk bisa semaksimal mungkin ya untuk bisa menghadirkan game-game yang punya kualitas yang sangat luar biasa bagus dengan P8 ya. Dan sekarang udah masuk hybrid ya. Dan kalian bisa melihat di mana, ngomongin hybrid, kita hybrid di overtaking oleh dua driver yaitu Russell dan juga Sebastian Vettel ya. Langsung turun ke posisi 10 kali ini dan berupaya untuk overtaking Josh Rosley. Apakah mampu untuk di overtake kali ini, berupaya untuk masuk dari sisi dalam? Dan di sini justru agak sedikit sulit karena memang exit cornernya di sini dapat. Dan langsung overtaking Josh Russell kali ini, berupaya untuk terus bertahan. Agak sedikit dijepit kali ini dan dijepit oleh McLaren. Akhirnya kita bisa di overtaking oleh McLaren ya, setelah sekian lama mereka mengincar kita dan akhirnya kita justru malah berbalik unggul atas McLaren. Dan kali ini kita hanya turun satu strip berarti ya ke posisi 8, tinggal tempel Sebastian Vettel ya. Gua jujur di situ sulit banget, jadi gua kepaksa menghela napas dulu. Dan sementara itu kita berupaya untuk terus bertahan dari kejaran McLaren. Di sini sangat luar biasa sekali Alpine dengan kereta malamnya. Di sini sangat luar biasa lagi-lagi, sama kayak di real life, sama kayak di baku hantam istilahnya, atau di track sebelumnya di mana Fernando Alonso benar-benar menahan para pembalap yang lain kali ini dan akhirnya bisa menahan dan sangat luar biasa hanya turun satu strip. Fernando Alonso, ini dia Fernando Alonso. Gelo pisan ya. Balapannya cukup luar biasa sulit ya, dimana Fernando Alonso kali ini harus berjibaku untuk bisa bertahan dari para kompetitor yang lain. Dan kita bakal coba satu kali lagi deh untuk coba balapan di seri mana ya.
Zandvoort kali ya, karena gue penasaran banget ya Zandvoort di F1 14 kayak gimana. Oke, kalian bisa melihat di mana gue jelasin satu kali lagi. Untuk bisa memasang mod dari F1 22 ini, kalian cukup ekstrak file yang di download yang ada di deskripsi, masukin ke F1 14, udah gitu aja ya. Gak perlu banyak basa-basi lagi. Jadi gimana cara downloadnya, Bang? Ya tinggal download gitu kan di link deskripsi. Nanti file yang di-download baru lu masukin ekstrak gitu ya, istilahnya dari yang file yang lu download ke foldernya F1 2014. Cukup simpel kan? Nah, jadi gak perlu tutorial tampilannya gitu kan. Dan kalian bisa melihat di mana kita sesaat lagi untuk mencoba satu balapan lagi deh. Gua bakal coba mobilnya Ferrari gua udah milih ya. Nah, sementara itu ini untuk tracknya gua agak bingung sebenarnya bakal coba yang mana. Kalau misalkan Istanbul itu bakal Istanbul, tapi di sini ada Zandvoort ya. Gua penasaran kayak gimana. Jadi here we go, ini dia. Oke, kalian bisa melihat di mana kita sudah ada di Zandvoort, tapi Brands Hatch. Ini adalah balapan di Inggris ya, di Brands Hatch, di track yang sebenarnya cukup historical banget untuk Formula Wahid. Dan kita sudah ada di sini, kita bersiap-siap untuk menuju balapannya bersama pembalap kebanggaan merah putih, yaitu Charles Leclerc. Gua lupa lagi malah ya, gua milih Sainz atau Leclerc ya. Oke. Okay. Oh, gua Sainz. Gua pakai Sainz guys. Ya udahlah. Kita bersama kalau Sainz ilmu pengetahuan alam kali ini di Brands Hatch, tapi Zandvoort Belanda. Bersiap-siap. Five flights. And yeah, go go go. And here we go. Langsung saja kali ini kita ke Bagenberg. Kita bisa melihat di mana Ferrari langsung dihantam oleh Alpine dan juga Mercedes. Sementara itu di belakang ada dua McLaren yang berupaya untuk overtaking kali ini menuju turunan tikungan pertama yang cukup horror, dan berupaya untuk overtaking dan late braking dilakukan untuk bisa overtaking duo Alpine. Alpine berhasil dilewati dengan sangat empuk legit dan pulang seperti dodol Garut. Langsung naik ke posisi 5 kali ini, di mana kalau Sainz ilmu pengetahuan alam berupaya untuk langsung tempel Lewis Hamilton, apakah mampu kali ini untuk bisa disalip ya. Tikungan berikutnya belokan ke kiri, di mana cukup horror karena memang tikungan berikutnya akan cukup krusial, karena sebelum memasuki tikungan ada jalan lurus dulu yang berupaya untuk ditahan kali ini oleh kalau Sainz ilmu pengetahuan alam, apakah mampu di overtaking di sini. Namun nampaknya tidak bisa karena memang Sainz agak sedikit kewalahan. Kenapa di sini kayak traktor Ferrarinya, kayak tahun kemarin ya, bukan kayak real life, tapi ya udahlah, namanya bubur sudah menjadi nasi goreng. No. Oh, oke, okay. Gua di situ harus berhati-hati ya. Tikungan berikutnya kali ini berupaya untuk terus dilahap oleh kalau saya ilmu pengetahuan alam, di mana kalian bisa melihat di mana jujur gua suka banget sama tampilan grafiknya, di mana helmnya itu cukup kinclong banget. Itu tandanya memang dari segi grafik di sini gak kalah bagus sama F1 aslinya gitu kan. Maksudnya di F1 2021 atau bahkan nanti rilis ya F1 22 kalau nggak salah bakal tampilannya kayak gini-gini juga ya, bakal kayak F1 21 juga ya kalau nggak salah, berarti bener. Nah, here we go, kali ini kita terlalu dalam, tapi ya udahlah, namanya bubur sudah menjadi kentang, di mana kita berupaya untuk terus menempel Lando Norris dan juga pembalap yang ada di depan, namun agak sedikit jauh. Sementara itu Charles Leclerc di sini kalian bisa melihat di mana di mapnya itu warna oranye ya. Kalian bisa melihat juga di mana di belakang kita ada Fernando Alonso berupaya untuk tempel-tempelan manja duo Spaniard kali ini, berupaya untuk berjibaku satu sama lain dan berupaya untuk overtake, tapi di sini masih cukup aman. Sainz masih cukup aman dan ada Arrow. Harus berhati-hati di situ. Ada pembalap dari Alfa Tauri juga nampaknya yang berupaya untuk overtaking kali ini. Di sini harus berhati-hati lagi-lagi. Memang, kejepit. Ditabrak dari belakang dan ya. Wow. Ya udah. Turun ke posisi 15. 14, 15. Alah, horor. Masuk kali ini. Apakah mampu kita battle untuk Ricciardo namanya? Setiap gua agak nabrak di situ, gua tampilannya itu ada bening-bening putih kayak gitu ya. Itu tandanya memang berupaya untuk mencairkan suasana berarti ya si tampilannya. Tapi di sini masih cukup aman, tidak ada masalah bagi mobil yang kita kendarai kali ini, dan kita berasa mengendarai traktor, tapi enggak lah, gua paham sih ini difficulty-nya agak susah, tapi gak gini-gini juga gitu ya susahnya ya. Agak barbar juga pembalap yang lain lah ini. Dan sekarang kita ada di posisi ke-14. Tidak apa-apa, gua paham ya, karena ini difficulty-nya gak gua setting. Kayaknya ini dari hard
dan gue gak bisa melakukan apa-apa, tapi ya udahlah. Gue suka sih yang penting sama gameplaynya, dan tampilannya juga oke banget ya. Gue merasa memang ada di game yang old but gold ya, yaitu game F1 2014 yang sangat luar biasa fenomenal banget ya, dimana ini adalah awal dari hybrid. Oh, apa itu tadi? Tikus ruk? Kayaknya ada yang crash gitu ya, tapi ya udahlah. Gimana Max Verstappen berhasil juara di seri kali ini, dan sementara itu kita, kalau saya ilmu pengetahuan alam, ada di seri ada di posisi ke-14. Oke, kita ada di posisi 14, dan sekali lagi nih, gua udah jelasin 3 kali berarti ya. Berarti caranya lu tinggal ekstrak aja file yang di-download, tinggal masukin aja ke folder F1 2014 ya. Itu adalah cara untuk bisa memasang mod F1 22 tanpa harus banyak problem, nggak perlu banyak cincong. Kalau misalkan di sebelumnya yang gua pernah buat itu agak sedikit ribet juga ya, karena copy paste-nya ada banyak sekali yang harus di copy paste, tapi di sini cuman sekali aja, tinggal ekstrak aja ke folder F1 14 yang ada gitu kan. Dan terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe supaya channel ini makin berkembang dan makin maju. Kita bakal ketemu lagi pastinya di next race dan next video. Jadi sehat selalu untuk kalian semuanya. See you on the next video. Bye bye coy.